Pemirsa, sudah dua bulan terakhir pendidikan siswa di wilayah yang terpapar kabut asap terbengkalai. Siswa khawatir tidak dapat mengikuti ujian nasional lantaran jadwal belajar tidak jelas. Para siswa pun mengeluh kepada Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan. Anies bercengkrama dan menjawab pertanyaan siswa terkait bersekolah di tengah kabut asap. Kenapa pemerintah lama sekali memadamkan asap di Kota Jambi? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pagi tadi berkunjung ke beberapa sekolah di Jambi. Kedatangan Anies untuk berdialog dengan siswa terkait nasib pendidikan di tengah bencana kabut asap nasional. Pertanyaan siswa umumnya adalah bagaimana mereka dapat mengikuti ujian nasional, sementara sekolah sering diliburkan karena kabut asap. Anies menyatakan siswa tak perlu khawatir, lantaran ujian nasional bukanlah penentu kelulusan. Banyak yang khawatir ujian nasional, saya garis bawahi. Ujian nasional itu mulai tahun ini tidak menentukan kelulusan. Siswa berharap pemerintah segera bertindak cepat mengatasi bencana kabut asap nasional yang membuat mereka sulit belajar. Dari Jambi, Adrianus Susandra, MNC Media melaporkan.